sanggup untuk setia. Kenapa semua orang belum pada pulang sih, udah jam segini? Emang benar-benar tuh anak kecil. Pintar banget cari perhatian. Sama kayak Aisyah. Bagus banget sih gambarnya. Tapi kok aku cuma gambar mama sama Dinda doang? Papanya mana? Iya mas, soalnya Bu Guru bilang Dinda harus gambar orang yang Dinda sayangi. Dinda kan sayang sama mama. Jadi aja Dinda bikin deh gambarnya. Benci Dinda. Cuma itu satu-satunya cara untuk membuat Aisyah menderita. Sama seperti aku menderita dari dulu. Mama baik lagi sama kamu, ya. Dinda takut. Mama marah-marah terus sama Dinda. Boleh ya, Dinda tinggal di rumah Ibu Peri? Boleh, sayang. Boleh. Ibu Peri senang banget kalau Dinda mau tinggal sama Ibu Peri. Tapi Dinda sekarang ke rumah sakit dulu ya, sayang. Baru Dinda udah panas. Dinda udah sembuh kok, Dinda gak mau balik ke rumah sakit. Dinda mau sama Ibu Pri aja. Ya udah, Dinda sama Ibu Pri aja ya. Zaman dahulu kala, ada seorang putri raja yang dijebak oleh sang penyihir. Waktu itu putri rajanya dijebak di atas menara. Dan ada seorang tampan sekali datang untuk menyelamatkan putri rajanya itu. Ibu Peri, pangerannya datang pakai apa? Pakai apa ya? Maunya pakai apa? Kuda. Kudanya warna apa? Coklat. Gak ada yang dikhawatirkan sama anak itu. Anak itu nyaman sekali dekat sama Aisyah. Dia pasti bisa merasakan kalau Aisyah itu ibunya. Tapi gimana sama Bu Mina? Dia pasti mikir Dinda hilang. Maafin saya Aisyah, tapi bagaimanapun saya harus kasih tahu Bu Mina keberadaan Dinda di sini supaya beliau tenang. Tanduknya namanya Unicorn. Saya mohon Pak, tolong cari cucu saya sampai ketemu. Baik Pak, kami akan lakukan sebaik mungkin. Kalau begitu kami permisi dulu. Semua karena kamu, Juwita. Kalau kamu tidak marah sama Dinda, dia tidak mungkin pergi dari rumah ini. Dinda pasti berpikir kalau kamu itu benci sama dia. Kamu marahin Dinda, Juwita? Bukannya kamu sayang sama Dinda? Apa yang membuat sikap kamu? Pak, aku itu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, kamu sudah menemukan Dinda? Belum, Ma. Aku benar-benar khawatir. Tapi aku udah gak ngerti harus cari Dinda kemana lagi. Ya ampun Dinda. Bagaimana kalau terjadi sesuatu sama Dinda, Rehan? Kamu lihat.
sekarang kita kehilangan Dinda. Aku tahu kamu sedih. Aku tahu kamu cuma Sindinda, tapi sekarang kita doa aja kalau dia baik-baik aja ya. Aneh. Aku tadi ngerasa benar-benar ngelihat kalau mobil Wira dan bawa Dinda pergi. Tadi aku cuma doain Dinda aja, semoga Dinda gak apa-apa. Ya, mudah-mudahan. Rehan. Rehan, aku benar-benar nyesel. Aku... Udah deh, ya. Kamu kalau mau ngomong besok aja. Aku tuh lagi capek. Kamu tahu gak, Juwita? Kalau boleh jujur, aku kecewa banget sama kamu. Aku coba ngerti sikap kamu. Karena kamu sedang hamil, kamu jadi belakangan ini sering marah-marahin Dinda. Tapi kamu juga harus paham dong, kalau Dinda itu sayang banget sama kamu. Bahkan pada saat dia harus memilih antara Aisyah ibu kandungnya atau kamu, dia tetap memilih kamu. Jadi aku minta sama kamu, tolong. Tolong sayangin dia sama seperti dulu. Enggak. Aku gak boleh luluh lagi sama anak itu. Aku harus tetap balas Aisyah melalui Dinda. Ya ampun, Rasya. Kamu kok basah kuyup kayak gini? Kenapa gak pakai payung? Payungnya mana? Gak apa-apa, Mas. Kayak sekali hujan-hujanan. Aneh. Ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila. Wangi banget jaketnya Juna. Jaketnya Juna? Kok jaketnya Juna bisa di kamu sih? Enggak. Kamu suka sama dia tuh gimana sih? Balikin aja, Kak. Balikin. Aku udah balikin jaketnya. Aku bilang sama kamu ya, jangan deketin Juna. Mulai sekarang lupain dia. Apaan sih, Kak? Balikin. Lupain dia. Kak, kakak tuh gak bisa ngatur-ngatur aku, Kak. Kemana lagi kita mau cari Dinda? Memang saat ini belum ada tanda-tanda kita akan menemukan Dinda. Tapi kita harus terus berusaha maksimal, Mas. Gimana caranya kita bisa menemukan Dinda? Aisyah. Cat. Kamu itu kok gak ada cemas-cemasnya sih? Emangnya kamu gak khawatir dengan keadaan Dinda? Siapa aku gak cemas. Bukannya kalau menghadapi masalah dengan tenang, kita akan mendapatkan solusi yang tepat untuk menemukan Dinda. Kamu ini apa-apa sih, Juwita? Gak usah pura-pura gak tahu ya. Kamu mungkin bisa nipu semua orang di rumah ini, tapi kamu gak bisa nipu aku. Atau jangan-jangan ini ulah kamu ya. Ulah kamu membuat Dinda hilang dari rumah ini. Iya. Kok kamu nyalain aku? Bukannya kamu yang ngunciin Dinda di luar, telantarin dia di luar. Aku kok saksinya? Terus sekarang giliran Dinda hilang, kamu salahin aku. Kamu ini benar-benar jahat, Juwita. Aku doain kamu semoga kamu dapat balasan setimpal. Jadi Pak Mena sudah tahu semua, Mera? Iya, Bu. Bu Aisyah harus tahu. Kalau Bu Mina pasti khawatir juga sama Dinda. Ya Allah, aku sama sekali gak berpikiran seperti itu. Aku terlalu egois. Tapi tenang saja, Bu. Bu Mina udah gak khawatir lagi. Bu Mina malah bilang, ini kesempatan Bu Aisyah untuk dekat lagi sama Dinda. Makasih, Wira. Kamu sudah banyak membantu saya. Bu Mina juga bilang, untuk beberapa hari ini, Dinda masa sekolah dulu.
Febri, anterin Dinda sekolah yuk. Gimana kalau hari ini Dinda libur sekolah dulu? Kenapa libur Ibu Pri? Soalnya Ibu Pri mau ngajak Dinda jalan-jalan. Pokoknya hari ini kita senang-senang terus. Beneran Ibu Pri? Juna, Tasha, kok kamu kesini? Ada apa? Tadi orang kantor bilang sama aku kalau hari ini kamu nggak masuk ke kantor, jadi aku kesini. Oh iya, aku bawain makanan buat kamu. Dijamin kali ini pasti enak. Cobain ya. Terima kasih Rasha, tapi maaf aku lagi nggak mood untuk makan. Mendingan kamu bawa pulang ke kantor aja kasih ke anak. Juna, aku udah buatin buat kamu ini. Masa kamu gak mau cobain? Aku udah capek-capek lo buatnya. Cobain ya? Ya udah sini deh, aku pengen coba makanan kamu. Ke dalam yuk. Tapi enak kan? Ayo. Rasha, kok kamu gak makan? Dong. Tadi kamu udah datang ke sini, udah maksa-maksa aku untuk makan bareng sama kamu. Tapi sekarang kamu gak makan, gimana sih? Iya. Maaf. Abisnya aku grogi makan di dekat kamu. Tapi ya, coba aja. Kalau misalnya suasananya itu diganti siang jadi malam. Iya, kayak ala-ala candlelight dinner gitu. Romantis. Aduh. Maaf. Iya basah. Aduh basah ini. Juna, ini aku bikinin makanan buat kamu. Wah, ini enak banget tuh. Pindah sini aja. Ah, kayaknya ayam gorengnya. Aisyah, boleh dong minta ayam gorengnya? Boleh dong. Makasih, yang sama. Makasih. Wah, kelihatan mesra sekali kalian berdua. Gak sekalian aja disuapin. Apa sih maksud kamu Sony datang ke sini nyelonong kayak gitu? Hah? Ada apa sih? Hah? Bukannya kamu di kantor? Iya, mau kasih ini. Mau suruh tanda tangan. Oh, iya buat tanda tangan ya. Iya. Naisa, mau dong dimasakin. Suami bukan, pacar bukan. Mesra banget. Kamu tuh kenapa sih pagi-pagi bikin kesel orang aja, Son? Ya, gak usah marah. Kan cuma minta. Nih, Sony. Udah tonton semua. Ya, sudah. Ya, makasih, Sony. Ya, sudah. Kalau gitu saya balik kantor ya. Rasha. Ikut, Kak. Enggak, Pak. Pak Sony, saya jadi ikut deh. Makasih ya makanannya tadi ya. Tambah. Kak Sony, tunggu. Aku mau tanya, kenapa sih kakak tadi sikapnya gitu banget sama Kak Pasmina? Kakak suka ya sama Kak Pasmina? Ayo jujur. Udahlah, gak usah sembarangan ngomong kamu. Justru kakak seperti itu karena nolongin kamu. Kamu suka kan sama Juna? Makanya kakak sengaja panas-panasin dia. Tapi bentar deh kak, tadi yang aku lihat kakak itu ngeledekin Kak Pasmina, bukan Juna. Iya kakak sengaja nyindir Juna lewat Pasmina. Alah, udahlah gak usah dibahas masalah inilah. Yang penting kakak udah tolongin kamu ya. Mau kemana sih? Lagi. Apa benar aku suka sama Pasmina? Mana mungkin aku suka sama cewek galak.
licik dan judes kayak Pasmina. Iya, lucu banget itu ada ikan. Bagus banget ikannya. Nah, yang warna ini tuh satu sendirian, yang lain pada merah. Ibri, tunggu deh. Itu lukisannya cantik sama kayak mama. Tapi Ibu Pri juga cantik kok. Ya udah yuk, kita jalan-jalan lagi yuk sayang. Seru ya Ibu Pri. Ibu Pri, itu kan makanan yang mama suka. Kita beli yuk Ibu Pri. Ibu Pri, ayo dong Ibu Pri. Oke Ibu Pri. Hore, makasih Ibu Pri. Ibu Pri baik deh. Bang, minta satu ya. Dibungkus ya. Makasih Ibu Pri. Mungkin memang aku cemburu karena Dinda masih saja mengingat cerita. Tapi setidaknya aku sudah sangat bersyukur karena hari ini punya banyak waktu bersama Dinda. Anak-anak, ayo masuk semuanya ke dalam kelas. Ayo nak. Bu Guru. Bu Cuita. Kebetulan. Kok Dinda gak masuk sekolah ya hari ini? Itu dia, Bu Guru. Saya juga kesini mau nyariin Dinda. Maksudnya? Ibu gak tahu Dinda pergi kemana? Iya. Dari kemarin Dinda hilang dari rumah dan kami sekeluarga sampai sekarang masih mencari dia. Kalau begitu, saya harus memberitahukan hal ini kepada guru-guru yang lain di sini, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Benci Dinda karena ini cara yang bisa aku lakukan untuk balas dendam kepada Rehan dengan Aisyah. Bisa membenci Dinda karena aku sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Aku gak tega jadi dia korban. Itu Dinda sama Aisyah. Benar kan kecurigaan aku? Semua ini pasti ulah Aisyah. Sekarang. Aisyah! 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 Apa sih?
kurang datang dan teriak-teriak. Rehan, Aisyah mana Rehan? Iya Aisyah ada, tapi ngapain kamu teriak-teriak? Aisyah! Oh, ada apa Juwita? Dasar penipu, aku udah tahu semua ini ulah kamu, iya kan? Maksudnya? Ada apa sih ribut-ribut? Pak, aku udah tahu Pak, Dinda hilang itu semua gara-gara Aisyah. Aku punya buktinya. Sebentar, ini lihat. Ini foto siapa? Aisyah itu beneran kamu? Kamu nyembunyikan Dinda? Juna, kamu gak benar percaya kan kalau itu foto aku? Dan aku gak menyembunyikan Dinda sama sekali. Aisyah gak usah bohong deh. Jelasnya sudah ada buktinya. Iya Aisyah, Juna benar. Sekarang kamu tidak bisa bohong lagi. Aku saja Aisyah. Pak, jangan gitu dong, Pak. Hey, kita bisa selesaikan masalah ini baik-baik. Kasihan Aisyah. Ya, tapi... Kak Juna, ngapain sih pakai belain dia? Ya Allah, ini sama dengan Dinda. Semua. Aisyah, pasti kamu yang ngelakuin ini kan? Kamu yang sengaja naruh sapu tangan ini di mobil aku, iya kan? Gimana bisa aku taruh sapu tangan itu di mobil kamu, Juwita? Dari tadi kan aku di dalam. Iya, Juwita. Kamu yang terakhir sampai ke sini. Juwita, kalau sampai kamu benar-benar menyembunyikan Dinda, sampai kapanpun aku tidak akan pernah maafkan kamu. Kamu jangan macam-macam, Juwita. Ini urusannya sudah dengan polisi. Dinda kan sudah kamu anggap seperti anak kamu sendiri. Tapi malah kamu melakukan semua ini. Pak, bukan aku yang ngelakuinnya, Pak. Aku gak tahu. Juwita, kembalikan Dinda sama kami. Mama tahu kamu marah sama Rehan, tapi bukan begini caranya. Ya ampun, Ma. Sumpah, bukan aku, Ma. Bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kenapa sapu tangannya Dinda bisa ada dalam mobil kamu, Juwita? Ya ampun, Kak. Aku benar-benar gak tahu. Aku benar-benar gak tahu soal Dinda. Aku gak tahu. Ya Allah, Dinda. Aisyah, jangan panik Aisyah. Ya udah nggak apa-apa. Ya, sekarang aku temenin kamu, kita masuk ke dalam, ya. Mau istirahat ya? Duduk ya. Aisyah, maafin papa aku ya. Aku yakin dia cuma panik karena mikirin Dinda. Dan dia pasti nggak sengaja dorong kamu ya. Aku ngerti kok, Jun. Ya udah, aku tinggal dulu ya. Istirahat aja dulu. Oke. Ya. Apa? Juwita lihat Kakak sama Dinda. Ya udah, sekarang Kakak tenang dulu. Biar aku yang mikirin gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu selipkan ini di mobil Juwita sekarang. Iya, Bu. Sebaiknya Ibu cepat masuk. Biar saya beresin semuanya. Alhamdulillah, semua rencana aku berhasil. Tolong Juwita,
kalau kamu marah sama aku, kamu kecewa sama aku. Aku yang kamu hukum, bukan Dinda. Coba kamu pikirkan keadaan Dinda, Juta. Dia pasti ketakutan di sana. Pak, aku benar-benar gak tahu apa-apa, Pak. Bukan aku yang ngelakuin ini semua. Cukup! Kamu jangan berbohong lagi, Juita. Rehan, ya ampun, Rehan. Aku tuh gak bohong. Aku gak tahu apa-apa. Kamu kenapa sih gak percaya banget sama aku? Rehan, Papa rasa Juita memang gak bohong. Sepertinya Juita memang gak tahu di mana keberadaan Dinda. Pak, kalau memang Juita gak berbohong, bagaimana caranya sapu tangan itu bisa ada di mobilnya? Juita, kalau kamu gak mau ngaku, aku akan laporkan kamu ke polisi. Kamu jangan sembarangan melaporkan Juita ke polisi. Saya ini papanya. Saya tahu anak saya berbohong atau tidak. Dan kali ini Juita gak bohong. Kamu jangan terbawa emosi. Kalau memang Juwita yang sembunyikan Dinda, kita gak perlu cemas. Karena Mama yakin sekali kalau Juwita tidak akan mungkin jahat sama Dinda. Ya mungkin saja Juwita cuma mau cari perhatian kamu. Kalau cari perhatian gak gitu caranya dong, Ma. Biar bagaimanapun juga aku gak suka cara dia. Dia itu dan aku takutin Dinda. Lagi pula, Ma, belakangan ini aku sering menemukan sikap dia yang aneh. Masa aku menemukan bukti kalau dia mabok-mabokan sama si Sony? Juwita mabuk-mabukan sama Sony? Iya. Ya, siapa tahu dia butuh teman curhat. Ya, tetap aja gak gitu caranya, Ma. Dia itu kan lagi hamil, gak seharusnya mabuk-mabukan. Dia harus jaga dong bayi dalam kandungannya. Sama Dinda. Mama juga tahu kalau kamu tidak akan seperti ini kalau Aisyah tidak masuk dalam keluarga kalian. Tapi biar bagaimana, tindakan itu masih kecil. Kasihan kalau dia jadi korban. Hah? Mama percaya juga kalau aku ngelakuin semua ini? Jadi mama nuduh aku nyembunyiin Dinda gitu? Enggak sih, cuma enggak. Aku tahu Mama dan yang lainnya itu membelain Aisyah. Tapi lihat aja ya, kalau sampai nanti aku bisa ngebuktiin semuanya, kalian pasti bakal nyesel. Iya sih, Juta. Mama ngerti. Oh ya, Juta. Kalau kamu butuh teman curhat, Mama mau kok jadi teman curhat kamu. Daripada kamu harus curhat sama Sony. Ya, soalnya sejak kamu sering curhat sama Sony, Rehan jadi sering uring-uringan. Dan Mama gak mau kalau rumah tangga kamu dan Rehan jadi berantakan karena ada pihak ketiga. Ya ampun, sekarang jadi Mama juga percaya tentang gosip hubungan aku sama Sony. Aku sama Sony tuh gak pernah ada hubungan apa-apa, Ma. Iya waktu itu kita barengan juga karena kebetulan aja. Kebetulan yang bikin aku nyesel karena akhirnya aku sama Sony jadi tidur. Bodoh banget sih, hampir aja aku keceplosan kalau aku tidur sama Sony. Tadi kamu bilang apa, Juita? Kamu jadi apa sama Sony? Jadi digosipin punya hubungan, ya. Udah lama nggak usah dibahas. Puas kamu sekarang? Kamu berhasil bikin semua orang nuduh aku. Sampai-sampai suami aku pun gak mau maafin aku. Dan sekarang udah sia-sia aku di sini. Udah gak ada gunanya aku di rumah ini, Aisyah. Jadi lebih baik aku pergi. Aku pergi dari kalian semua, Aisyah. Aku tahu Dinda memang bukan anak aku. Tapi aku merawat Dinda dari kecil. Aku menyayangi Dinda seperti anak aku sendiri. Walaupun
Walaupun akhir-akhir ini aku sering marahin Dinda, tapi aku selalu menyesal, Aisyah. Dan aku gak bisa ngapusin rasa cinta aku ke Dinda. Tapi sekarang semuanya udah sia-sia. Gak ada orang yang percaya sama aku. Dan gak ada orang juga yang anggap aku. Dan itu semua gara-gara kamu, Aisyah. Kamu udah menghapus kebahagiaanku, Aisyah. Kasihan juga Juwita. Aku sebenarnya gak tega melihat dia seperti ini. Tapi ini juga balasan dari perbuatannya sendiri. Dinda gak mau boneka ini. Dinda maunya boneka Dinda. Kalau Dinda tidur, Dinda selalu ditemenin boneka Dinda. Dinda, ini juga bonekanya lucu kok. Lucu kan? Tuh, lihat tuh. Ya? Sama aja kan? Gak mau. Dinda gak mau boneka ini. Ya Allah, gimana caranya aku membujuk Dinda? Aku belum sanggup kalau Dinda meminta kembali ke rumahnya. Aku belum sanggup berpisah lagi sama Dinda. Dinda, Dinda bobo dulu aja ya sayang. Nanti Ibu Peri bawain bonekanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Kak, sekarang Kakak sudah boleh tenang. Karena gak ada satupun yang curiga kalau Dina itu sama Kak. Alhamdulillah, Mina. Tapi boleh gak Kakak minta tolong sesuatu sama kamu? Sekarang Dina lagi rewel banget. Dia minta boneka yang biasa ada di kamarnya dia. Boleh gak kamu ambilin? Nanti tinggal aku aja yang sana. Jangan-jangan, Kak. Kakak gak boleh kesini. Gak boleh ada seorang pun tahu kalau kita itu kembar. Gimana kalau aku aja nganterin bonekanya? Iya, Mina, makasih ya. Maafin aku udah ngerepotin kamu terus. Gak apa-apa, Kak. Ya udah kalau gitu aku ambil bonekanya terus Kakak tunggu di sana aja ya. Dinda lagi ngapain, Kak? Dinda lagi tidur. Kasihan dia, Nina. Sedihnya gak hilang-hilang gara-gara dikasarin sama Juwita terus. Kakak tenang aja. Beberapa hari tinggal di sini juga dia pasti senang lagi kok. Tenang aja, Nina. Paling juga Wira. Iya, udah aku buka pintu dulu ya, Kak. Awas, Aisyah. Setelah
Kamu tuh gak berhak. Dasar perempuan jahat. Kamu yang gak berhak. Dan kamu juga perempuan jahat. Mana ada perempuan baik-baik nyulik anak kecil kayak begini. Aisyah, aku udah tahu ya, semua ini ulah kamu. Makanya aku pura-pura nyerah. Dan ternyata emang bener kan, kebukti kalau kamu yang nyulik Dinda. Aku bisa laporin kamu ke kantor polisi. Dinda itu gak diculik ya. Dan apa kamu lupa, siapa yang nguciin Dinda di luar sampai pingsan? Kalau kamu telepon polisi, palingan kamu yang ditangkap sama Komisi Pelindungan Anak. Karena kamu udah jahatin Dinda. Dan ingat satu hal, kalau kamu mau bawa Dinda, apa Dinda mau ikut sama kamu? Dinda, Dinda mau kan pulang sama mama? Dinda mau kan? Gak mau, Dinda gak mau pulang sama mama. Mau jahat. Dinda, mau minta maaf sama Dinda. Mama waktu itu marahin Dinda terus. Mama gak akan kok marah-marahin Dinda lagi. Dinda mau kan maafin mama? Gak mau, Dinda mau di sini aja sama Ibu Pri. Dinda gak mau sama mama. Dinda, Dinda jangan kayak gitu dong. Kasihan lo papa di rumah nungguin Dinda, sedih banget. Mama juga janji, mama gak akan marahin Dinda lagi ya. Gak mau, kalau papa kangen sama Dinda, papa aja yang kesini. Ya udah, kalau Dinda bandel kayak gitu, mama akan telepon kantor polisi. Mama bakal laporin Ibu Pri dan bilang kalau Ibu Pri itu udah nyulik Dinda. Jadi sebentar lagi polisi bakal datang ke sini buat tangkap Ibu Pri dan Ibu Pri di penjara. Mau? Ma, jangan, Ma. Ma, jangan. Dinda, Dinda tenang aja. Mama kamu tuh gak berani telepon polisi. Coba aja lihat. Halo, kantor polisi. Ma, Ma jangan, Ma. Ya udah, Dinda pengen pulang deh. Bener kan Dinda mau pulang sama mama? Yuk, ayo. Dinda, Dinda. Dinda mau sama Ibu Pri kan? Gak mau sama mama kan? Dinda di sini aja ya. Jangan pergi ya, sayang ya. Biarin aja Ibu Pri Dinda pulang. Biar Ibu Pri gak dipenjara. Yuk, sayang. Mau kamu disia-siakan ibu tiri kamu. Jangan pergi, sayang. Maaf, saya harus backup ibu. Kalau Juwita tahu Bu Mina dan Bu Aisyah kembar, bisa bahaya. Kalau ibu mau, saya kejar Juwita sekarang. Saya buat dia pingsan. Saya bawa Dinda ke sini. Pilihan ada di tangan ibu. Enggak. Tolong jangan sakiti Juwita. Aku gak mau dia dan kandungannya kenapa. Tak kau buat sakit hati menderita karena